2 buah bola A bermassa 2 kg bergerak ke arah timur. Jadi diketahuinya massanya si A ya bergerak ke arah timur, itu massanya 2 kg, dan bola B bermassa 4 kg bergerak ke arah barat. Kecepatannya 6 dan 4, berarti V-nya si A itu karena dia ke timur, kita anggap timur itu plus ya, jadi 6. Dan untuk yang kecepatan si B-nya itu min 4. Ya, jadi ilustrasinya misalnya di sini ada permukaan, ini ada bola A dan di sini ada bola B. Nah, ini kayak bola biliar gitu ya, ini jalan ke sana, ini jalan ke sana. Jadi ke kanan itu anggap timur, yang ke kiri kita anggap barat. Nah, pada saat dia berjalan ke sini, nanti akan terjadi tumbukan. Ya, tumbukan itu bersentuhan gitu. Dan kita lihat kondisinya, kalau lenting sempurna, ya, di sini diketahui bahwa jika setelah tumbukan terjadi lenting sempurna, maka balok A ya, apa? Bola A ini akan bergerak ke sana dan ini ada kan bergerak ke kanan lagi. Akan bergerak berlawanan gitu ya. Saling mental. Nah, kita lihat aja cara, ini kan tadi ilustrasinya ya, jadi kita coba dalam perhitungannya. Nah, untuk mencarinya kita menggunakan rumus hukum kekalan momentum. Rumusnya adalah, yang pertama kita memakai MA dikali VA ditambah MB VB sama dengan MA V aksen A ditambah MB dikali V aksen B. 2 dikali 6, 4 dikali min 4 ya, masanya 2 dikali V aksen yang gak tahu ditambah masa B nya 4 dikali V aksen B. 2 kali 6 12, 4 kali min 4 min 16 ya, 12 sama min 6 itu min 4, 2 V aksen, 4 V aksen juga ya. Nah, kalau kita bagi 2 supaya ini jadi sederhana matematikanya, jadi kita bagi 2 jadi nilainya adalah min 2. Ini kita bagi 2 ya. Jadi V aksen A ditambah 2 V aksen B. Nah, kita punya persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang kedua, lenting sempurna itu memiliki rumus yaitu seperti ini. Ada lambangnya E yaitu koefisien restitusi. Itu rumusnya adalah V aksen A dikurang V aksen B per VA min VB. Ya. Nah, berarti kalau begitu di sini jangan lupa ya, ada rumusnya, depan ada minnya. Ya. Jadi min dalam kurung gitu. Nah, kalau lenting sempurna berarti E-nya nilai 1. Jadi 1 sama dengan min dari VA aksen A dikurang V aksen B per VA min VB. Kita masukin angkanya ya. Jadi ini 1 sama dengan min V aksen A nya kita nggak tahu, V aksen B nya juga nggak tahu, per VA nya dikasih tahu di soal itu nilainya adalah 6 ya, VB nya min 4 ya. Jadi kita masukkan VA nya adalah 6 dikurang min 4. Nah, jadi 1 sama dengan min V aksen A min V aksen B, 6 sama dikurang min 4 jadi 10 ya. Nah, 10 nya ini 10 ya, ini kita kali ke sana aja. Jadi 10 sama dengan min V aksen A min V aksen B. Nah, minnya ini kita pindahkan ke kiri ya. Jadi ini kan sebenarnya min 1 ya. Jadi 10 bagi min 1 itu min 10. Sama dengan V aksen A min V aksen B. Seperti itu ya. Nah, ini panjang karena ya tadi menjelaskan prosesnya ya. Tapi kalau nanti udah tahu matematikanya, langsung aja dipotong caranya. Nah, setelah kayak gini, kita setelah dapat dua persamaan, ini adalah persamaan yang kedua, kita akan mengeliminasi ya. Jadi kita tulis ulang. VA aksen, ini kita lagi menulis yang ini ya, ditambah 2 V aksen B itu sama dengan min 2. Yang satunya lagi V aksen A dikurangin V aksen B sama dengan min 10 ya. Kita kurangin supaya V aksennya hilang. Jadi 2 V aksen B dikurang
min V aksen B itu jadi 3 V aksen B. Min 2 dikurang min 10 jadi 8 ya. Nah, V aksen B-nya sama dengan 8/3. Kalau mau dibikin pecahan 2/3 ya, meter per second. Atau kalau kalau mau dibikin pecahan ya. Kalau mau dibikin desimal ini ya. Kalau mau bikin pecahan 2,67 meter per second. Kalau mau mencari yang A gimana? Ya tinggal cari aja dari yang sini boleh persamaannya. Jadi VA aksen dikurang V aksen B itu sama dengan min 10. Jadi V aksen A-nya dikurang 8/3 sama dengan min 10. V aksen A-nya sama dengan ini min, kita pindahkan ruas jadi plus. Jadi 8/3 dikurangin 10. Kita samain penyebutnya ya, jadi 1/3. Jadi 8 dikurangin 30 ya. 8 kurang 30 itu min 22/3. Ini V aksen A-nya. Sama dengan kalau mau bikin jadiin pecahan biasa, jadi min 7/3 meter per second. Kalau mau dibikin koma, jadi min 7,33 meter per second. Nah, jadi kita sudah mendapatkan jawabannya. Pertanyaannya adalah kecepatan masing-masing ya, dan arahnya. Jadi untuk si bola si A ya, setelah tumbukan itu kecepatan V aksennya adalah besarnya sebenarnya 7,33. Arahnya karena dia minus, arahnya ke kiri. Nah, sedangkan untuk yang B kecepatannya adalah 2,67 meter per second ya. Arahnya ke kanan karena dia hasilnya plus. Seperti itu ya. Jika ingin tanyakan silakan komen di bawah, dan di akhir video ini ada link untuk mempelajari soal-soal ini, dan jangan lupa di-subscribe bagi yang belum subscribe. Oke? Okay?